أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. تنتون مسلمين مسلمات سلام جميعا رحمتي الله سلام. الحمد لله. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan. Jilid yang pertama dalam juzuk yang pertama. Sambungan daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam setelah kisah Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah dan beberapa rangkap doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Pada malam ini sambungan daripada ayat tersebut, kata Allah, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Dan tiada seorang yang benci daripada agama Nabi Ibrahim itu melainkan mereka yang jahil ia akan dirinya. Yakni kejadian bagi Allah wajib atasnya ibadatnya. Baik, ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Salam ni asalnya seorang Yahudi dan dia seorang ulama Yahudi, maknanya orang yang alim tentang kitab samawi yang diturunkan sebelum daripada Quran. So dalam kitab-kitab sebelum daripada Quran, kitab Taurat maupun kitab Injil, telah dinyatakan di dalam kitab-kitab tersebut bahawa di akhir zaman nanti akan ada seorang Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Abdullah bin Salam sebagai seorang yang alim, agamawan lah di kalangan orang Yahudi, maka beliau telah mendakwah, yakni mengajak dua orang anak saudara dia. Seorang anak saudara dia nama Salamah, seorang lagi nama Muhajir.
Salamah ni lelaki. Orang Arab guna nama Salamah untuk lelaki. Kita guna Salmah tak? Untuk perempuan. Salamah lelaki. Seorang lagi nama dia Muhajir. Abdullah bin Salam sendiri sebab dia seorang yang alim, maka dia sendiri bila mana Nabi berhijrah saja ke bumi Madinah, saat kaum Ansar berpusu-pusu keluar daripada rumah nak menyambut baginda Nabi, sama ada lelaki maupun perempuan, yang perempuan duduk atas bombong-bombong. Tuan-tuan tengok rumah orang Arab kan empat segi gitu kan, macam kotak itu. So atas bombong tu dia orang boleh naik duduk jemur kain atas tu, dengan ada besi lagi berceracok atas tu. Maknanya kalau dia orang nak sambung ke tingkat dua, ke tingkat tiga pun boleh. Tu perangai rumah orang Arab gitu. Jadi atas tu tempat dia orang sidai pakaian dan sebagainya lah. Jadi perempuan-perempuan semua duduk atas tu pakat tunggu nak tengok mana Nabi, tunggu satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari, sehinggalah tiba hari kejadian sampainya Nabi ke bumi Madinah. Maka Abdullah bin Salam, salah seorang daripadanya, bila dengar khabar Nabi dah sampai, maka dia kata, aku pun meluru pergi untuk melihat lelaki yang dikhabarkan sebagai Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka perkataan Abdullah bin Salam, tuan-tuan boleh lihat kisah ini dalam sirah. Abdullah bin Salam saat dia melihat saja wajah Rasulullah, maka dia mengatakan, wajah ini tidak ada langsung tanda-tanda pendustaan. Maknanya di wajah Nabi tidak ada sebarang tanda bahawa dia adalah seorang pendusta. Sebab tu ia diiyakan oleh Abu Jahal sendiri. Abu Jahal bila ditanya kepada dia, adakah engkau mendustakan apa yang disebut oleh Muhammad? Tidak, dia kata, aku tak mendustakan apa yang disebutkan, apa yang diucapkan oleh Muhammad, tapi ajaran yang dibawa itu aku tak boleh terima. Itu perkataan yang disebut oleh Abu Jahal sendiri, aku tak boleh terima. Sebab apa? Bercanggah dengan ajaran yang diwarisi oleh apa, datuk nenek moyang mereka. Jadi untuk kekal di atas jawatan sebagai pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu, maka Abu Jahal mengambil pendekatan, mengambil prinsip untuk terus tak beriman kepada apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang benar-benar jujur sebagaimana Abdullah bin Salam, yang asalnya seorang Yahudi, seorang agamawan, saat dia melihat saja wajah Rasulullah, maka dia sudah tahu Orang ini adalah orang yang sangat-sangat benar dan sangat-sangat jujur. Sekadar melihat muka dan wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan bahawa orang ini adalah orang yang sangat baik. Ha, orang tengok muka kita nampak, nampak penyangat lah tengok muka kita. Bini kita lebih-lebih lagi, tuan-tuan tak? Bukan boleh percaya orang tua ni, dia kata, pergi mana balik lewat tiap-tiap malam ni. Ha, mesti dia ceknya, tengok buka telefon kita. Sebab apa? Muka penipu. Kalau kita ni muka jujur, dia tak cek pun telefon kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ibu gulak, tak apa. Sebab apa? Dia percaya, ni kaki masjid. Dia kata, kalau dia balik lewat tu, maknanya dia tidur di masjid tu. Tu kalau bini kita tengok, muka kita percaya. Tapi walaupun ustaz tak percaya juga, cek juga telefon. Malam-malam kita duduk tidur, dia buka telefon, tengok siapa yang mesej. Ada juga nama janda yang mesej. Baik, nak sebut contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam inilah akhirnya memeluk Islam. Dan bila dia memeluk Islam, dia mengajaklah anak saudara dia dua orang ni. Satu yang bernama Salamah, satu lagi yang bernama Muhajir. Salah seorang daripadanya memeluk Islam. Siapa? Salamah. Salamah memeluk Islam, Muhajir abah. Muhajir enggan memeluk Islam. Sedangkan Abdullah bin Salam beritahu kepada dua anak saudara dia, qad alimtuma, dia kata, kamu berdua kan tahu bahawa Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat. Ini kata Abdullah bin Salam, beritahu kepada dua anak saudara dia. Dua anak saudara dia pun agamawan juga, dia ni reti agama, maknanya daripada keluarga yang mutadayin. Maka dia kata, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala dah sebut dah dalam kitab Taurat bahawa nanti akan dibangkitkan seorang Nabi yang namanya Ahmad. Dalam Quran guna perkataan Ahmad, ismuhu Ahmad. Walaupun surah dalam Quran dinamakan dengan surah Muhammad,
Tapi dalam surah As-Saff, tuan-tuan tengok, disebut dengan nama Ahmad. Dalam kitab-kitab sebelum daripada Quran disebut dengan nama Ahmad. Maka kata Abdullah bin Salam, sudah disebut dalam kitab Taurat bahawa Allah Ta'ala akan membangkitkan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam seorang Nabi yang bernama Ahmad. Dan dalam kitab Taurat tersebut menyebut, sesiapa yang beriman dengannya maka dia diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah, dan siapa yang tidak beriman dengannya fahuwa mal'un, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah Ta'ala. Laknat dari sudut lughah, at-tardu min rahmatillah. Itu makna laknat. Laknat ni makna jauh daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Itu maknanya mal'un. Tuan-tuan duk panggil mal'un sungguh. Mal'un tu makna jauh daripada kasih sayang lah. Jauh daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi berimanlah salah seorangnya, iaitu Salamah, dan yang seorang lagi Muhajir tak beriman. Baik. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Sebab mereka ni mendakwa bahawa mereka menganut agama yang datangnya daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan kena begini. Baik. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ada dua orang bini. Bini dia yang tua, Sarah. Bini dia yang tua, nama dia Sarah. Sin alif rota marbutah. Bini dia yang muda, nama dia Hajar. Hajar. Daripada Hajar, lahirnya zuriat Nabi Allah Ibrahim, iaitu Ismail. Daripada Sarah, lahirnya zuriat Ibrahim, iaitu yang bernama Ishaq. Beza di antara Ibrahim dengan Ismail dengan Ishaq ni ialah 14 tahun. Maknanya Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Sarah dulu, tapi Sarah ni tak boleh bagi zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim, lalu dicadangkan oleh Sarah untuk kahwin dengan Hajar. Sebab asal Hajar ialah orang yang berkhidmat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila dah Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Hajar, tiba-tiba dapat anak. Dapat anak dengan apa? Dengan Hajar, nama dia Ismail. Bila dah boleh anak dengan bini muda, bini tua, kok mana pun akan cemburu. Ni ilmu perempuan. Tuan-tuan kena faham juga. Ilmu perempuan, walaupun isteri itu isteri para nabi, tapi tuan-tuan kena faham. Sebab tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kahwin selagi mana Khadijah ada. Selagi mana Khadijah hidup, Nabi tak kahwin. Kahwin kedua, ketiga, keempat. So kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut sunnah Nabi, tunggu yang pertama mati dulu baru kahwin dua, tiga, empat. Nah, sebutnya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak kahwin 2 3 4 selagi mana yang pertama ada. Sebab apa? Sebab yang pertama itulah yang melalui liku-liku hidup bersama dengan kita, daripada susah sehingga kita senang. Daripada mula kita hidup berdua, tak ada anak, ada anak, hidup daripada mula bekerjaya sehinggalah kita ada rumah, ada kereta, goliknya kita hidup dengan dia lah. Sebab tu Nabi melihat pengorbanan Khadijah yang cukup besar, asal daripada keluarga bangsawan, harta banyak habis diinfakkan kepada Rasulullah. Bahkan ada ulama menyebutkan riwayat yang mengatakan Sayyidatina Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, andai aku mati dan tulang belulangku ini ada harga untuk dijual, maka engkau juallah tulang belulangku ini, engkau ambillah harga itu, kau infaklah pada jalan Allah Ta'ala. Itu pengorbanan Khadijah. Sebab tu Nabi jawab begitu saat Aisyah cemburu dengan Khadijah. Asyik-asyik sebut Khadijah. Nabi jawab kepada Aisyah, saat tak ada orang tolong aku, dialah tolong aku. Saat aku tak ada orang yang nak jadi funder, dialah jadi funder dalam perjuangan ini. Saat tak ada orang yang nak beriman, dialah yang orang yang pertama beriman kepada aku. Saat aku gelisah, dialah menenangkan aku. Sebab tu Nabi SAW kekal dalam keadaan demikian sehinggalah wafatnya Khadijah. Barulah Nabi kahwin 2, 3, 4. Begitu juga tuan-tuan yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim ini
yang asalnya beristri dengan Sara, tapi sebab Sara tak boleh memberi zuriat pada peringkat awalnya kepada dia, lalu dicadangkan Hajar. Dia juga yang mencadangkan. Bila dah kahwin dengan Hajar, tengok-tengok boleh anak. Bila dah boleh anak, maka Sarah dah mencadangkan asalnya, cadang kepada Ibrahim, bawa pergi ke tempat lain dah. Bawa pergi ke tempat lain, pasti engkau bermain anak depan dia, maka cemburulah yang tua. Sebab apa? Dia tak ada anak. Maka Ibrahim rapat dengan anak, rapat dengan bini yang boleh bagi anak. Jadi dalam usia Ibrahim 2 tahun, dalam usia Ibrahim 2 tahun, maknanya masih menyusu lagi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail ni menuju ke Baitullah, menuju ke Makkah. Bakkah disebut dalam Quran dengan istilah Bakkah. Maka duduklah di situ Hajar dengan Ismail sebagaimana yang saya sebut dulu. 14 tahun selepas daripada itu barulah Sarah melahirkan anak daripada Ibrahim, iaitu Ishak. 14 tahun, maknanya usia Nabi Allah Ismail 14 tahun dah, baru lahir Ishak. So Ishak lebih muda daripada Ismail 14 tahun. Nabi Allah Ismail meninggal ketika usia dia 137 tahun. Orang dulu umur panjang-panjang. Ketika usia 137 tahun, maka Ismail meninggal. Ketika umur dia 89 tahun, 89 tahun umur Ismail, ketika tu ayahanda dia Ibrahim meninggal. Ayahanda dia Ibrahim alaihi salam meninggal ketika usia Ismail 89 tahun dah, dan Ismail meneruskan hidupnya sehinggalah umur dia 137 tahun. Nah, tu Ismail. Daripada Ismail itulah jalur Ismail keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu jalur tu, jalur Ismail. Baik. Adapun Yahudi ni, Yahudi daripada keturunan Ishak. Ishak pergi kepada Yakub. Anak Ishak ni ada ramai. Anak Ishak ni ada ramai. Antaranya ialah Yakub. Antaranya ialah Yunan. Antaranya ialah Rom. Nah, itu antara nama-nama dia. Rom, maknanya Rom ni ambil nama, ambil sempena daripada anak Nabi Allah Ishak alaihi salam. Begitu juga dengan Yunan. Macam tempat itulah Madian. Madian begitu juga. Madian tu salah seorang daripada anak dia juga. Dinamakan Madian. Wa ila Madiana akhahum Shu'aiba. Di Madian itu diutuskan seorang nabi yang namanya Shu'aib. Shu'aib alaihi salam. Ni kalau buat soalan kuis tanya kita tak ada jawab ni. Yang ni eh, tak tahu kita. Bak Nabi tak tahu, bak K-pop tahu kita ni. Tanya kita soh tahu, bak K-pop ataupun bak artis Malaysia lah tahu kita. Bak Nabi ke, minta maaf. Anak tanya tentang kafar je, apa kafar ke pafar. Budak sekolah rendah tanya. Tanya makmu ke, sebab ayah tak tahu. Baik, ini sirah Nabi. Serba sedikit saya sebut apa yang ulama sebut dalam kitab tafsir dia. Baik. Jadi daripada Ishak keluarlah Yakub. Daripada Yakub inilah keluarnya Nabi Allah Yusuf. Keluar Nabi Yusuf dan 12 orang itulah. 12 orang itulah kabilah kaum Yahudi. Yang dipanggil dengan Bani Israel. Itu Bani Israel. Bani Israel saya sebut dah. Israel itu salah satu daripada nama Nabi Yaqub alaihi salam. So Yaqub ataupun Israel. Yaqub tu Israel, Israel tu Yaqub. Daripada situlah 12 orang tu. 12 orang kabilah-kabilah Yahudi tu. Baik. Daripada apa? Daripada Yaqub, Yusuf. Yusuf nak sampai ke Musa. Yusuf nak sampai kepada Musa. Tu berapa tahun tu? Musa ke Isa? Pak dalam bihuang apa Nabi Allah Yakub nak sampai kepada Nabi Allah Musa alaihi masallam 400 tahun. Nabi Musa nak sampai kepada Nabi kita Muhammad 2000 tahun. Tuan-tuan bayanglah. Maknanya tahun yang ada sekarang ni kita duduk ni tahun 2019 ni
Maknanya 2019 tahun dah Nabi selepas Nabi Musa, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tarikh yang kita duk ikut ni 2019 ni mana tarikh kelahiran Nabi Isa. Bila Nabi Isa lahir? 2019 tahun sebelum ni Nabi Isa alaihi salam lahir. Lepas tu Nabi kita Muhammad 1441. 1441 gi kira dengan bukan waktu lahir, waktu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi lahir bila? Ha, teka-teki jawab. Ha, gitu. Baik. Ya, pening ni main yang keturunan ni. Selalu kadang-kadang. Baik. Jadi Nabi bangsa Yahudi ni, bangsa Yahudi mereka mendakwa bahawa mereka ni adalah keturunan tu lah. Keturunan Ibrahim turun kepada Ishak, Ishak kepada Yaqub, kemudian keturunan Nabi Allah Yaqub yang 12 tu, mereka ni mendakwa bahawa mereka ni keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bila dah begitu, bukankah dulu, ayat depan nanti Allah Ta'ala cerita, bukankah ketika Nabi Allah Ibrahim nak meninggal dulu, dia wasiatkan kepada Ismail dan Ishak. Begitu juga ketika Nabi Allah Yaqub nak meninggal dulu, dia wasiatkan kepada anak-anak dia yang 12 tu supaya apa? Supaya beriman kepada agama Yahudi. Itu Yahudi sebut. Nanti ayat depan nanti ada. Jadi, Allah Ta'ala nak jawab dakwaan Yahudi inilah. Bahawa Yahudi ni penipu sebenarnya. Kalau betul lah mereka ni beriman dengan ajaran yang datangnya daripada tok nenek dia, daripada Ibrahim ke Ishak, Ishak ke Yaqub, maka mereka sepatutnya akan tunduk beriman berserah diri kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu asas sila susu galuh cerita dia. Baik. Bila faham cerita tu baru kita sedap baca ayat ni. Baik. Bila begitu Allah Ta'ala sebut wa may yarghabu 'an millati Ibrahim ma illa man safiha nafsah. Dan tiada. Ambil mana perkataan tiada? Tak ada perkataan tiada tu. Ni dia panggil man tu istifham, tapi istifham ingkari dia panggil. Tanya tapi dalam bentuk nak ingkar. Rupa zahir nampak macam tanya. Macam kita kata gini lah. Saya cerita tentang maulid Nabi katakanlah. Dalil begian, dalilnya ambil daripada situ, sini dan sebagainya lah. Maka ada orang tanya, ambil mana dalil? Nampak rupa tanya tu. Rupa tanya, ambil mana dalil? Ambil mana dalil dia buat maulid-maulid ni? Masuk saja bulan Rabiul Awal duk sambut maulid-maulid ni. Ambil mana dalil? Rupa zahir nampak tanya. Padahal nak engkar tu. Mana ada dalil? Gitu asal sebenarnya nak bagi tahu ya. Mudah sebut dalil-dalil. Mana ada dalil? Tak ada dalil pun maulid. Bid'ah lah kau. Tu hak dia nak sebutnya. Begini supa. Sebab tu dia terjemuh direct. Dia kata, tiada dia tu. Tu zahir nampak macam bertanya. Sebab tu orang yang ditanya kena bijak menilai orang yang bertanya. Orang yang mari tanya kita 2, 3, 4 orang, tak kira lah berapa orang pun, macam-macam niat tu ada tu. Bentuk ni tanya memang nak tahu betul ni memang dah ada maklumat pada dia, nak mengesahkan lagi yang ni tanya juga tapi tak nak tahu jawapan pun, nak suruh kita patah hujuh dengan dia je. Tu macam-macam jenis orang yang bertanya. Orang yang ditanya kena bijak menilai soalan tu dulu. Orang yang bijak tak akan tertipu dengan bini dia. Tu ilmu perempuan kena faham juga, bini tanya soalan tu, abang kalau saya mati nak kahwin tak? Dia tanya engkar ke tak engkar? Tuan-tuan kena faham bentuk soalan tu. Bentuk soalan nak tahu sungguh kau atau bentuk soalan nak mengingkari? Baik. Ilmu perempuan kita lain ya. Mana tadi? Hilang lah.